Aparat kepolisian dari Polres Sumbawa memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari sejumlah tersangka pengedar narkoba di Sumbawa. Barang bukti tersebut terdiri dari 102 gram sabu-sabu. Barang bukti hasil kejahatan ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Disaksikan jaksa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa, BNN, dan tokoh agama. Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini diamankan dari dua orang tersangka yang ditangkap dalam waktu yang berbeda pada bulan Juli dan merupakan tangkapan terbesar di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat untuk jenis sabu-sabu. Untuk tangkapan yang 102 gram ini merupakan keberhasilan kita untuk Polres Sumbawa, termasuk yang terbesar se-provinsi NTD. Ini berhasil kita ungkap, kita dapat, dan hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang bukti. Peredaran narkoba di Sumbawa merupakan jaringan narkoba antar pulau, dipasok dari Sumatera, Provinsi Riau. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GTV.